Oke, kita nantikan laga Indonesia melawan Korea Selatan. Walaupun sebenarnya kita tahu pelatih STY ini dari Korea Selatan juga ya. Apakah ada gejolak batin nantinya? Tapi semoga permainan timnas ini bisa santai, bisa juga membobol dari gawang Korea Selatan. Pagi hari ini sudah kehadiran beberapa narasumber di studio. Bersama kami sudah ada Mbak Alicia Evita, pecinta sepak bola. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah baik. Cerah sekali ya pagi-pagi. Harus dong, nanti malam ini bisa permanen cerah juga. Gak sabar ya, gak sabar. Kita. Kemudian juga ada Bang Effendi Ghazali, pecinta sepak bola yang biasanya langsung ada hadir di lapangan. Garda terdepan biasanya. Ada penelitian untuk teman-teman internasional itu soal pemilu. Jadi belum selesai, nggak bisa. Jadi harus tertahan di tanah sama-sama air. Sama-sama pulang loh waktu itu Pak Sumarji pulang, saya pulang. Tapi Pak Sumarji hari Rabunya manajer kita, Pak Idris sudah di sana. Saya masih di sini. Tapi kan sejarahnya sama-sama penting ya itu. Kita kan ngucapin juga selamat lah Indonesia sudah ada sejarah yaitu presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU. Selamat Pak Prabowo Gibran dengan skor 5-3. Kalau Indonesia dibolakan ya Bang ya. Skornya 4-1. Nah, ini kan skornya 5-3. Tapi kedepannya rekonsiliasi tadi sudah dibahas. Oke, prediksi dari Bang prediksi dari Bang Ege tapi tahan nanti biasanya kalau skornya itu di akhir sesi kita ya. Tapi juga nanti kita akan bergabung dengan Mas Aji Santoso, pelatih atau mantan pemain timnas yang akan join via Zoom. Tapi saya mau ke Bang Ege. Ini ujian di fase grup ini sudah kita lewati. Sekarang bagaimana menatap babak knockout menghadapi Korea? Pasti ada gejolak batin juga kan? Oh iya, ini menurut saya yang paling penting ya. Walaupun sesudah ini masih ada kita harus menghadapi para calon juara. Uzbekistan dan Arab Saudi. Arab Saudi ini unik juga loh. Dia seakan-akan menghindar melawan Qatar ya. Karena Jepang akan berhadapan dengan Qatar. Kemudian Irak yang dengan Vietnam. Arab Saudi melipir ke pool bawah. Tapi pertandingan Indonesia lawan Korea Selatan ini menurut saya batu uji yang sungguh-sungguh penting. Anda tadi sudah menyebutkan Shin Tae-yong dan Wang Soon-hong ini ya. Kedua pelatih yang sama-sama main di tim yang sama, pernah bertanding melawan Indonesia 1996. Dan kemudian boleh dikatakan terakhir kali kan Shin Tae-yong ini nggak terlalu berhasil membawa Korea Selatan di Moskow ya, Piala Dunia 2018. Tapi lebih daripada itu, nanti malam itu bukan hanya persoalan Shin Tae-yong dan pelatih Korea Selatan ini, Soon Hong, tapi lebih daripada itu adalah apakah Indonesia membuat prestasi baru? Sebetulnya ini saja sudah lumayan ya. Ya sudah sesuai. Sudah luar biasa ya. Sebenarnya sudah sesuai target dari PSSI sudah juga. Sudah kan? Debutan dan kemudian sudah bisa melangkah keluar ya dari grup. Jadi sekarang 8 besar. Tapi yang akan dilakukan nanti malam itu lebih punya efek bagi Korea Selatan. Coba Anda bayangkan, dia selama turnamen ini dilakukan 2013 ya, U23 ini, selalu tiga besar. Artinya mereka itu selalu ke Olimpiade, sejak format Olimpiade itu. Bukan lawan yang U23, ya. Selalu nih, lolos. Malam ini, atau di Indonesia berarti dini hari ya, di sana 4 jam sebelumnya. Itu bisa jadi mereka tidak berangkat ke Olimpiade, tidak menjadi tiga besar, puncaknya mereka juara ya di 2020, itu gara-gara Shin Tae-yong. Timnas Indonesia. Dan Timnas Indonesia ya, ada Pak Hendri dan Pak Sumarji. Nanti saya bacakan ada pesan dari Pak Sumarji. Oh ada pesan. Iya, karena kebetulan gak sama-sama di sana. Biasanya saya dikasih sedikit keluangan untuk datang. Tapi kan privasi Timnas harus dijaga, saya sesekali datang untuk melihat situasi. Dan karena itu saya bisa bilang pada waktu itu, ini kita dalam grafik yang menaik. Kalah 0-2 dan itu kalah yang agak terpuruk ya, terutama karena wasit. Saya lihat sendiri itu ada kartu merah yang lawan paling Qatar lucu. Ya. Kartu merah yang paling lucu, orang sudah menghindar kok bisa kartu merah. Penaltinya juga sebetulnya tidak dalam penguasaan bola itu. Antara Rido ya, kapten kita Rizky Rido. Tapi akhirnya bisa bangkit Indonesia. Melawan Australia. Melawan Australia Yordania. Juga bangkit oleh Hernando sepanjang pertandingan itu. Dengan menggagalkan penalti dari Mohamed Touré. Tapi Bang, ini kan ada kabar baik yang datang ya dari Ketum PSSI Pak Erick Thohir yang bilang ada pemain Nathan yang sudah disiapkan untuk nanti kemudian bertanding dalam pertandingan malam hari ini. Seberapa penting sih perannya?
penting betul Nathan Chuaon ya, kalau menurut saya dia ada di semua lini, tergantung nanti ya apakah kita bermain dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1 gitu. Tapi Nathan Chuaon ada di semua lini gitu, terutama terlihat mulai dari Australia dan pada Yordania. Jadi kedatangan Nathan Chuaon ini menjadi lengkap, setidaknya kalau kita bermain dengan Trisula di belakang itu ditambah dengan 4 di tengah, dia ada di situ Nathan Chuaon, Ivar Jenner ya, dengan pemain-pemain lain di situ, Justin agak ke belakang misalnya. Jadi saya ingin mengatakan terima kasih, selamat datang kembali Nathan Chuaon, terima kasih juga Heron Van ya, klubnya yang mengizinkan, terima kasih juga netizen Indonesia dan membangkitkan komentar ya di media sosial. Jangan-jangan itu nggak tenang itu ya, apa klubnya Nathan Chuaon itu, kalau oh pinjemin balik dong, balik itu, dan begitu sudah oke, ah saya kirimin dong, empe-empe boleh, rempah-rempah ayo gitu. Okay. Jadi penting Nathan Chuaon menurut saya penting. Mbak Alicia, kalau melihat nanti permainan nanti malam akan seseru apa sih sebenarnya? Ya kita berharap ya sih permainan ini bisa seru dan tentu saja bisa bermain dengan fair ya. Tapi kalau kita lihat juga kan sebenarnya pelatih Wang dan juga Shin Tae-yong ini juga sebenarnya pernah bertatap muka ketika mereka sama-sama melatih klub di Korea Selatan. Walaupun itu memang keunggulan milik pelatih Wang, tapi ini kita dengan grafik yang naik seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Ege, ini kita berharap Indonesia bisa meraih kemenangan ya nanti malam, karena itu juga salah satu batu loncatan untuk kita ke Olimpiade Paris 2024. Tapi kalau Mbak Alicia biasanya suka nonton langsung juga? Kalau nonton langsung di lapangan, kebetulan belakangan enggak, tapi siaran iya. Kalau dari Mbak Alicia melihat pertandingan sebelumnya nih, mungkin bisa jadi catatan juga untuk pelatih Shin Tae-yong dan juga para pemain timnas. Apa yang kayaknya masih kurang dan perlu ditouch up dan perlu ditingkatkan gitu dalam permainan malam hari ini? Mungkin kalau aku sih ngelihatnya hanya beberapa kesalahan, sebenarnya bukan kesalahan juga ya, mungkin ya namanya ini adalah tim yang juga baru ya, ada beberapa pemain naturalisasi dan juga pemain kita dari liga ataupun pemain-pemain kita yang bermain di luar itu mungkin ketika baru awal-awal belum cun banget. Tapi kan kalau kita lihat ke belakang melawan Australia, apalagi ketika melawan Yordania, itu aliran bola udah asik banget, oke banget. Kayaknya kita ngeliatnya udah kayak permainan kelas dunia ya. Kelas dunia. Pada level U23 menurut saya ya, di melawan Australia khususnya Yordania itu sudah kelas dunia. Kelas dunia, luar biasa ya. Saya mau ke Mas Aji dulu. Mas Aji sudah join juga pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Aji. Mantan pemain timnas. Coach. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Effendi, Mbak Alisa. Waalaikumsalam. Coach Aji, kita menantikan juga bagaimana permainan Indonesia melawan Korea Selatan. Kalau melihat sebenarnya coach kita juga sudah paham betul ya bagaimana permainan Korea Selatan. Apa yang perlu dilakukan nantinya? Baik seperti komposisi, game plan, dan lain sebagainya. Sebagainya mematangkan persiapan untuk melawan Korea Selatan nanti malam, Coach Aji. Iya, ada satu keuntungan ketika melawan Korea nanti, karena kita tahu Coach Shin Tae-yong warga negara Korea, beliau juga mantan pemain nasional Korea, beliau juga mantan pelatih timnas Korea. Tentunya Coach Shin Tae-yong sudah sangat paham sekali bagaimana karakter bermain dari tim Korea tersebut. Ini tentunya menjadikan keuntungan, tinggal bagaimana Coach Shin Tae-yong meratih strategi untuk mengantisipasi kekuatan dari tim Korea. Ini penting ya, menurut saya juga ini juga pride ke, buat Coach Shin Tae-yong ya, karena bagaimanapun juga sekarang Coach Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas kita, timnas Indonesia, tentunya beliau ingin menunjukkan bahwa beliau merupakan salah satu pelatih yang berkualitas di Korea gitu. Karena kalau ini bisa sukses mengalahkan Korea, value-nya Shin Tae-yong di Korea pasti akan naik. Ini penting sekali. Dan untuk pertandingan nanti dini hari itu, menurut saya apa yang sudah ditampilkan di group stage itu sudah cukup bagus, terutama di dua pertandingan terakhir melawan Australia dan Jordania. Kalau saja pemain-pemain bisa mempertahankan atau bisa meningkatkan kualitas permainan dari dua pertandingan terakhir itu, tidak tertutup kemungkinan kita bisa mengalahkan Korea. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau dari Coach Aji prediksi mungkin untuk line up pertandingan malam nanti seperti apa, Coach? Saya pikir mungkin prediksinya sekarang Nathan juga balik ya, bisa dimainkan. Kemungkinan besar komposisi ketika melawan Jordania akan tetap dipertahankan oleh Coach Shin Tae-yong. Kenapa? Karena itu tadi, pemain-pemain ketika melawan Jordania tampil sangat bagus. Ketika ada tiga momen di dalam sepak bola,
bertahan, menyerang, dan transisi. Transisi itu ada dua, transisi negatif dan positif, itu dijalankan dengan sangat baik. Kalau bisa menjalankan itu lagi ketika menghadapi Korea, terbuka, kita bisa menang. Meskipun kita tahu kualitas Korea memang juga tim yang bagus, terbukti di group stage dia tidak kemasukan dan tiga kali dia menang. Ini menandakan bahwa tim ini juga tim yang bagus. Oke. Coach, kalau melihat kan tadi ada mengatakan bahwa sebenarnya ya sudah paham betul lah bagaimana karakter pemain dari lawan kita, Korea Selatan. Korea. Tadi Bang Edi mengatakan ini sebenarnya kemarin permainan Indonesia Yordania ini udah kelas dunia lah ya, begitu ya, udah grafik permainan timnas kita sudah jauh meningkat. Tapi apa yang perlu diwaspadai dari tim Korea Selatan ini untuk permainan nanti malam? Iya, yang jelas pertama kecepatan-kecepatan dari pemain Korea ini yang harus diantisipasi. Dan Korea kalau saya lihat di group stage mereka juga melakukan pressure yang sangat ketat ya. Ini pemain-pemain juga harus bisa mengantisipasi. Dan jangan lupa kalau kondisi tim kita dalam keadaan menyerang, apa yang terjadi melawan gol, terjadi di melawan Jordania, gol kedua dan ketiga itu sangat luar biasa. Kombinasi 1-2 di sepertiga pertahanan lawan, itu yang akan sulit diantisipasi. Jadi menurut saya yang pertama yang harus diantisipasi adalah kecepatan-kecepatan dari pemain Korea. Dan bola-bola set piece juga perlu diantisipasi. Pertandingan terakhir melawan Jepang, Korea bisa cetak gol melalui attacking corner kick. Ya. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Tetapi kalau pemain bisa menampilkan permainan-permainan seperti di group stage, saya kira pertandingannya akan seru. Meskipun kita harus jujur, peluang Korea juga ada kemungkinan untuk bisa menang. Tim kita juga ada, meskipun presentasi kalau saya lihat Korea sedikit di atas, tapi jangan lupa di dalam sepak bola itu semua bisa terjadi. Oke, mungkin pertanyaannya nanti untuk Coach Aji menggantung sedikit sebagai netizen ya. Saya juga netizen. Yeah. Ini banyak yang beranggapan bahwa turut terlibatnya kembali Nathan Joan ini ada kekhawatiran karena Nathan mungkin kelelahan. Dijawab nanti ya Coach Aji, sesaat lagi. Iya. Ya, kembali kami ajak Anda kembali berdialog bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Tapi saya mau kembali ke Coach Aji. Coach Aji, ini kan Nathan kembali dilibatkan ya. Tapi netizen ini banyak yang khawatir karena nanti Nathan harus bolak-balik. Qatar, Belanda. Ini seperti apa antisipasinya yang harus dilakukan? Ya, memang cukup disayangkan ya. Nathan sempat kembali ke Belanda, terus dalam satu hari balik lagi ke Qatar, tetapi Mbak tidak perlu terlalu risau karena di tim nasional itu ada dokter, ada mesur, ada terapis yang mereka sangat paham betul bagaimana bisa memulihkan recovery itu sangat cepat. Ya, menurut saya biasanya kalau pemain-pemain kondisi fisik bagus 2x24 jam dengan istirahat yang bagus, dengan makan yang penuh gizi, saya kira sudah kembali. Jadi menurut saya memang cukup disayangkan. Memang akan lebih baik kalau Nathan kemarin tidak balik ke Belanda, tetapi memang situasinya sudah terjadi seperti itu. Ya udah, saya sangat yakin tim dokter sudah tahu lah. Pecintanya juga tahu bagaimana cara mengatasi recovery supaya cepat pulih. Seperti itu. Oke, saya mau ke Mbak Alicia. Mbak Alicia, tadi dikatakan bahwa sebenarnya kita membutuhkan juga mental yang kuat untuk menghadapi Korea Selatan. Kalau dari Anda melihatnya bagaimana? Ya kalau kita lihat sih bagaimana tim nasional kita saat ini mentalnya tuh menurut aku ya yang melihat itu sudah luar biasa sekali. Rasa percaya dirinya juga sudah tinggi bagaimana ketika melawan tim-tim yang sebenarnya diunggulkan, apalagi ini baru ini kan Indonesia lolos di Piala Asia akhirnya, tapi juga bisa langsung ke 8 besar dan insya Allah bisa sampai ke semifinal. Amin. Harapan kita bersama. Itu harapan kita bersama kan. Kalau aku lihat sih mentalnya memang sudah cukup percaya diri, percaya diri ya. Udah bagus, udah oke. Dan ini yang sebenarnya harus di miliki oleh para pemain timnas ya. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin pro kontra naturalisasi dan lain sebagainya, aku ngelihatnya pemain-pemain ini mungkin justru bisa menjadi pemecut yang akhirnya inilah mental yang kita harapkan semuanya. Inilah mental. Jadi nggak ada takutnya dengan lawan-lawan yang katanya sebenarnya kualitasnya di atas kita, sebenarnya sepak bola itu semua justru sama. Justru dibuktikan juga bahwa Indonesia berhasil membobol gawang lawan begitu ya. Bang Ege. Iya, kalau saya tadi sama dengan Coach Haji.
saya rasa salah satu tujuan utama nanti dari pelatih Korea ya, itu adalah merusak penguasaan wilayah kita gitu, okay. Mempersempit ruang gerak dari para pemain kita yang kebetulan waktu lawan Yordania itu relatif agak terbuka. Sehingga kita lihat gol kedua dan gol ketiga itu indah loh, sentuhan 1-2 di kotak penalti kemudian menghasilkan gol. Sementara pelatih Korea, Sun Hong sudah mengatakan itu yang akan diperhatikan betul secara seksama. Dan kalau boleh ya, saya harus bacakan pesan boleh Silakan. Buat para pemirsa kita dan netizen juga disampaikan oleh Pak Sumarji. Titip pesan ke masyarakat bahwa segala persiapan dan upaya untuk membangun tim yang kuat sudah dilakukan bersama ya Pak Sumarji, Pak Henry, Coach Sintayong, asisten coach semuanya. Dan tinggal doa yang tulus dan ikhlas untuk timnas Garuda Muda melaju ke semifinal. Federasi sudah all out mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya, dengan proses yang baik. Semoga membawa hasil yang baik untuk prestasi timnas Garuda kita. Salam dari seluruh punggawa timnas yang berada di Doha. Luar dan biasa. Tambahan satu lagi, ini stadion-stadion yang bersahabat dengan kita. Favoritnya juga dari Khalifah, favorit kita STY. Semua, favorit STY, favorit Pak Sumarji, Hendri, dan seluruh masyarakat Indonesia. Salam khusus dari Garuda Qatar namanya. Sebelumnya Ultras Garuda Qatar, tapi kemudian karena seakan-akan ada trademark, menurut saya sama aja sebetulnya, bisa bersama-sama. Sudahlah, Garuda Qatar ada nanti koordinator di lapangan, ada Dadan, Vidi, dan Afif. Itu akan menjanjikan, ini tambahan yang penting bagi kita. Walaupun saya yakin Korea juga akan banyak pendukungnya. Tapi kemarin Indonesia itu juga luar biasa, 5.000 saat lebih loh waktu melawan Yordania. Dan Dadan, Afif, dan Vidi menjanjikan nanti malam itu minimal sama banyaknya dengan waktu melawan Yordania. Jadi Coach Aji, jadi itu tambahan Indonesia kekuatan sudah siap nih ya. Sepanjang nantinya pertandingan akan penuh dengan lagu-lagu. Tapi kalau Bang Ege melihatnya ada pemain yang nantinya tidak bisa main, apakah memang harus dirotasi atau ada gimana nih Bang? Oh, saya setuju dengan Coach Aji ya, saya rasa Alicia juga. The winning team ini tetap akan turun pertama dengan formasi yang hampir sama seperti kemarin. Saat Yordania. Dan saya yakin juga para penggantinya termasuk juga netizen, ini concernnya netizen ini menurut saya penting ya. Penting. Mereka mengusahakan supaya biar semuanya terkendali. Nathan Chuaon balik, tapi kemudian memperhitungkan ini baliknya itu berapa lama. Tapi kan Qatar di tengah-tengah, Alicia ya. Jadi tidak begitu jauh Belanda, ya. Belanda Qatar ataupun Jepang Qatar ya ketika dilakukan oleh Justin Hubner juga sama. Dan saya yakin perhatian khusus, saya sempat juga dapat video bagaimana mereka melakukan apa persiapan secara khusus ya, kalau ada perjalanan jauh itu. Saya rasa itu semua sudah oke, tapi yang agak lebih penting nah ini menurut saya, jangan ada beban, harus menang, harus menang, harus menang. Betul. Terutama karena jadi apa? Bisa lepas aja ya main. Karena ini sebetulnya sudah melebihi ekspektasi. Iya, ekspektasi. Harusnya yang lebih tertekan nih Korea Selatan ya. Ini salah-salah, pertama kali enggak ke Olimpiade, karena berhenti loh. Kalau kalah nanti malam berhenti. Sementara kalau menang, lanjut satu kali lagi ya. Kita kan menunggu Saudi Arabia melawan Uzbekistan. Indonesia kalau menang nanti akan seperti apa? Kalau kalah akan seperti apa Bang Eki? Kalau kita menang, kita menghadapi. Nah ini ini susah juga ini sebetulnya. Tapi saya rasa ini yang lebih penting, ujian penting. Karena Korea Selatan selalu tiga besar, juara di 2020, selalu ke Olimpiade. Nah sudah itu calon juara juga. Pernah jadi juara dua-duanya, Uzbekistan dan Saudi Arabia. Ketika menang pada saat itu, saya rasa empat tim yang menuju kepada juara 1, 2, atau 3, 4 itu semuanya itu punya peluang ke Olimpiade. 1, 2, 3 langsung, yang keempat akan berhadapan dengan antar konfederasi, yaitu yang sudah menunggu itu Afrika, Guinea. Oke, saya mau kembali ke Coach Aji kalau begitu. Coach, ini yang nanti akan menjadi wasit pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan ini adalah wasit yang disebut-sebut kontroversial. Ini seperti apa untuk merespon wasit yang nanti akan memimpin jalannya pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan? Ya, menurut saya Mbak, yang paling penting itu pemain tidak usah memikirkan bagaimana nanti wasit akan memimpin pertandingan. Yang terpenting adalah pemain fokus dengan pertandingan. Dan yang perlu dihindari kalau memang seumpamanya ada wasit yang kontroversi-kontroversi seperti itu, pemain harus lebih sabar. Jangan sampai mengambil pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting di sepertiga pertahanan kita. Satu itu. Yang kedua, untuk pertandingan dini hari nanti, apa yang disampaikan oleh Bang Ege itu sangat tepat. Pemain kita seharusnya harus lepas. Kenapa? Karena kita sudah mencapai target gitu.
Kalau kita sudah mencapai target untuk pertandingan ini, bukan berarti asal-asalan, tetap harus fight, tetap harus bisa masuk semifinal, mengejar kemenangan, tetapi mereka tidak boleh terbebani. Justru ibaratnya pemain-pemain ini nothing to lose. Kalau menang syukur, kalau enggak pun kita sudah mencapai target. Kalau pemain berpikiran seperti itu, saya yakin justru pemain akan lebih lepas, lebih enjoy, lebih menikmati pertandingan. Justru itu akan permainan-permainan terbaik dari setiap individu pemain pasti akan keluar. Tentunya saya sangat yakin Coach Sintayong pelatihnya sudah sangat paham bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Jadi yang pertama adalah fokus dengan pertandingan, tidak terlalu memikirkan wasit karena keputusan wasit itu tidak akan bisa merubah keadaan. Yang kedua itu tadi, pemain harus lebih enjoy, lebih tenang, lebih menikmati pertandingan karena kita sudah mencapai target, dan kalau bisa melebihi target itu juga akan lebih bagus, seperti itu. Mbak Alicia, tapi kalau Mbak Alicia sendiri melihatnya untuk permainan Indonesia terakhir sama Yordania, kemudian lawan Australia, nampaknya kita juga sudah cukup percaya diri dan juga sudah cukup santai ya menghadapi lawan-lawan nantinya. Iya, kalau aku lihatnya memang kita sudah cukup percaya diri, cukup santai. Nah ini kita harapkan nanti melawan Korea Selatan yang selama fase grup kan belum pernah kebobolan nih. Tanpa kebobolan ya, semoga nanti malam pemain-pemain timnas Indonesia bisa melakukan yang terbaik, jangan sampai ada beban dan bermain dengan spirit ya, fighting dan menghasilkan hasil yang luar biasa yang seperti yang kita harapkan. Tapi sebagai pecinta sepak bola, menginginkan dari awal Indonesia terus menyerang atau gimana nih permainan yang diharapkan? Ya pastinya harus balance ya, menyerang dan juga bertahan. Perlu kita ingat juga dari 3 pertandingan di fase grup kan kita memberikan 2 kali penalti ya kepada lawan, dan itu yang untung saja waktu Australia tidak berhasil dieksekusi. Walaupun kalau ketika melawan Qatar itu ya wasit sepertinya kurang bijak ya. Tapi itu harus berhati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak penting. Oke, Bang Ege, prediksi pertandingan nanti malam. Saya tuh selalu berusaha menyaksikan 10 menit atau 15 menit pertama, terutama tadi kata Coach Aji itu transisi kita ya. Kalau kita 3-4-3, 3-4-1-2 itu bagaimana mereka bisa menyerang bersama dan bertahan juga relatif bersama. Kita tahu yang nyetak-nyetak gol itu banyak pemain belakang juga loh. Selain Marcelino 2, itu Awitan tentu saja termasuk bagian tengah atau menyerang, tetapi Komang Teguh. Komang. Dan itu dari hasil misalnya tenangan sudut Witan, Ferrari yang kemudian menyundul ke tengah, Cuaon, dan diselesaikan oleh Komang Teguh. Jadi transisi menjadi penting. Dan yang kedua bermain lepas ya. Dan sekali lagi saya sungguh yakin bahwa ini jauh lebih menentukan daripada yang selanjutnya. Karena Korea Selatan pertaruhannya di sini ya. Betul-betul nggak ingin memutus tradisi mereka ke Olimpiade maupun ketiga besar. Jadi mereka akan pol-polan pastinya kan. Dia. Dan jangan lupa pertahanan dari Korea Selatan tadi ya, clean sheet sampai saat ini. Kiper dia baik Jung Bim maupun kiper yang kedua yang Jong Hoon itu juga bermain cukup bagus. Dan kemudian kita tahu lini depannya Yong Jun sekarang 3 gol. Tambah dengan Min Woo yang mencetak gol melalui heading ya melawan Jepang di menit 75. Menurut saya juga tidak bisa diberikan keleluasan sedikit pun. Yordania itu relatif banyak mengancam kita loh ya. Ada Barca, ada Darwis, ada Al-Hajj itu. Beberapa tembakan mereka sebetulnya betul-betul nyaris bisa ditahan oleh Hernando dan dengan kesempatan memberikan tembakan bebas yang luar biasa. Ada spasial itu yang nanti akan dirusak oleh Korea. Tapi angka kira-kira berapa Bang? Prediksinya berapa Bang? Saya ingin melihat 10 menit atau 15 menit pertama, tapi saya ingin mengatakan kita semua berdoa, kita menonton, kita akan selalu mendukung, tapi saya ingin mengatakan ini peluang malam ini 50-50. Oh, 50-50. Nah, dulu menariknya adalah kalau misalnya ketua PSSI yang lalu itu Nurdin Halid tuh suka ditanya, peluang kita gimana 50-50, artinya apa? Indonesia menang katanya. Padahal 50-50. Kalau saya ingin mengatakan 50-50 itu sungguh-sungguh 10 sampai 15 menit pertama, karena waktu saya ditanya lawan Yordania saya enggak berani ngomong karena waktu itu saya yakin kita bisa menang agak besar. Tapi kalau waktu itu saya bilang 3-0 atau 4-0 kan orang bilang, "Oh, mana mungkin kita baru 1-0 sementara Yordania kan bermain cukup baik." Akhirnya malam ini kita tetap punya semangat ya, tetap dukung. Peluangnya juga ada pasti. Tapi saya bilang spasial kita pasti akan dirusak oleh Korea Selatan. Dan kalau kita 10-15 menit pertama tertahan akan alot loh. Karena ini harus diselesaikan termasuk dengan penalti juga kalau terjadi. Karena salah satu harus selesai di babak gugur ini gitu. Wah, Indonesia pasti bisa.
Kalau udah nggak ada prediksi begini, berarti bisa jadi menang juga seperti di Yordania. Harus dong doa kita menang, dong. Harus ada kejutan-kejutan. Tadi kan udah disampaikan ada kejutan-kejutan yang tidak boleh disampaikan, tapi itu tadi. Kejutan. Oke, nanti kita nantikan saja. Kita nantikan saja. Lebih berat pastinya. Tapi kita tetap penuh semangat lah. Tapi kita juga harus percaya Coach Sintayong kan juga mengatakan tidak akan membuat mudah pertandingan ini buat pelatih Wang. Bahkan dia mengatakan karena lawannya Korea Selatan, dia lebih tahu. Baik. Oke, baik. Kita berharap Indonesia bisa menang nanti lawan Korea Selatan. Amin. Kita nantikan nanti malam. Terima kasih banyak, Mbak Alicia, Bang Ege, Mas Haji. Terima kasih atas waktunya.